itu saudara melihat ke atas sudah ditegur, kemudian pada malam itu dilakukan pemeriksaan yang menceritakan. Yang menceritakan secara gamblang itu apakah Ferdi Sambo atau PC? Awal menceritakan, awal mulanya ya, saya cerita nanti yang mulia yang menilai. Awal mulanya Bu PC itu mau bercerita tentang kejadian Magelang. Tapi oleh Pak RT udah mah cerita aja ya sampai di Duren 3. Akhirnya Bu PC cerita Duren 3. Bu PC yang bercerita dia nyampe di rumah, masuk ke dalam rumah. Begitu masuk dalam kamar, kemudian Bu PC mandi dulu kalau salah, mandi ganti baju terus apa? Terus katanya datang si. Oke, nggak usah detail lah itu. Kemudian yang diceritakan oleh Ferdi Sambo apa? Ketika misalnya mau cerita dia, saya dipegang gitu, kayak menangis gitu, yang mulia nggak bisa ngomong itu ditambahkan keterangannya sama Pak Ferdi Sambo. Begitu. Siap. Apa yang ditambahkan? Saya tambahkan misalnya, iya itu Joshua keluar dari kamar, langsung ada tembak-tembakan. Begitu. Ditambahkan. Siap. Sampai itu, saya tidak ada cerita sama. Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Saya terus terang yang mulia jujur melihat posisinya saat itu beliau berdua kan pimpinan saya yang mulia. Saya juga kasihan melihat kondisinya saat itu. Saya nggak pernah melihat soalnya Pak FS dengan Bu PC itu nangis-nangis seperti itu ya. Jadi saya juga ikut terharu ya mulia. Bahkan sampai mikir dia kok tega ada yang begini sama istri pimpinan gitu. Saat itu ya mulia. Kemudian menjadi tidak percaya atau kemudian menjadi ini cerita nggak benar dari kapan saat kapan? Saat menonton ya. Dan itu detail saudara beritahu. Detail yang mulia. Detail ya. Saya cerita sedikit yang mulia. Ya. Kondisinya itu setelah menonton kemarin, kemarin cuk. Saya itu sebenarnya nggak bisa ngomong yang mulia. Dengkul saya ini mau berdiri dari kursi di depan rumahnya Rituan tuh gak bisa. Jadi keluar, nelpon. Awal mulanya itu nelpon gak bisa berdiri karena gemeter. Jadi sambil jongkok nelpon Pak Hendra. Pak Hendra sampai bilang, sudah tenang, jangan panik. Makanya di atas ada tulisannya, tenang, jangan panik. Karena memang itu luar biasa bagi saya yang mulia. Tidak. Gimana ya situasi? Oh. Sampai sedemikian orang lain yang berbuat kok saudara yang gemeter. Takut yang mulia. Apa yang pernah takutkan? Kok ini ada hal yang tidak sesuai. Aja itu kan. Sebenarnya kan seharusnya. Wah, nggak beres nih kan gitu. Bukan kemudian jadi saudara gemeteran kan gitu. Masalahnya bukan saudara pelakunya kan. Gitu. Hal yang kita yakini gitu yang mulia. Hal yang kita yakini menurut kita itu benar cerita, terus terjadi hal yang berbeda. Itu kan mengagetkan kita dan membuat kita panik ya. Sementara kita dari awal sudah ikut otopsi dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya. Kita lihat keterangannya. Baik, malam itu kan ada juga di situ Rituan Soplang itu ya. Iya, ya. Minau, mabuk ya. Setelah melihat yang seperti itu, apa reaksi atau tanggapan dari? Pada saat saya malah tidak tahu kalau Rituan itu ikut menonton. Hanya saya tahu dia ada di situ ya, mulia. Tapi kalau ikut menonton, saya dari awal keterangan di penyidik saya sampaikan saya tidak bisa memastikan. Kenapa saya bisa pasti Cuk ikut menonton? Karena Cuk sempat menunjuk karena laptop kan di depan. Nah, kalau gitu pertanyaannya, Ritan pada saat kalian menonton itu, ya ngeriung nggak? Bareng-bareng gitu nggak? Kalau ngeriungnya saya nggak perhatikan. Tapi begitu saya masuk dia ada di situ. Sempat waktu saya lagi makan sebelum nonton memang sempat ngajak ngobrol. Sempat juga berdiri menghampiri karena masih ada anggotanya di depan rumah.
Tapi kalau pas menonton itu saya tidak perhatikan. Gitu ya. Baik, kemudian sampailah akhirnya saudara mengetahui. Ya, di tanggal 13 itu kemudian saudara 13 Juli malam hari ya. Saudara kan tadi sudah ditenangkan oleh saudara. Ya, tenang gitu ya. Besok kita apa menghadap bersama dulu kan. Ya. Begitu ya. Yang pertama kita ngadap, sudah enggak usah panik. Posisi dia waktu itu masih ada di Jambi. Itu kan dini hari ya. Segede mono dano nai. 13 dini hari. Ada telepon. Ikimasu. Dia tetap dari Jambi. Atau sampai di Jakarta jam berapa? Kok dia bisa kemudian ya untuk yang pertama nanti kita akan menghadapkan gitu. Kalau dia sempat ngomong itu pagi cerita kayaknya. Tidak disebutkan jamnya saya enggak. Kemudian dijanjikan untuk mau menghadap bersama jam berapa? Dikasih tahu ya. Tapi kesempatan pertama. Oh, sore ononoki nasai. Ya. Kalau dari sana pagi, kesempatan pertama pagi juga lah. Jam sempat menelpon kami. Cuma kami belum angkat waktu itu, yang masih tidur. Siapa? Saya masih tidur. Sekitar jam 11 baru saya menelpon balik. Dia menyampaikan belum ada waktu ada Pak Adit. Nanti saya kabari. Oh, artinya dia sudah ada komunikasi, tapi belum ada waktu kesempatan itu bisa menghadap ya. Pada akhirnya jam 7:30 atau jam 8 dia menghubungi kembali untuk diperintahkan menghadap malam ya. Itu ya. Untuk menghadap kita. Saya tunggu di ruang adik. Gitu ya. Siap. Dia sudah datang duluan atau waktu saya tiba sudah nyampe dia? Sudah masuk ke ruangan Pak? Belum ya. Menunggu saudara baru menghadap. Siap. Gitu ya. Siap. Ada yang dibicarakan pada waktu itu? Di depan ruangan itu saya sudah bilang, saya nggak usah ikut madan. Di depan ruangan siapa? Ruangannya Pak Adi. Oke, kalau gitu ada percakapan itu berapa lama itu? Sampai menunggu akan masuk? Sebentar aja Ibu ya. Sebentar aja. Artinya di ruangan satu sambo kosong ya? Ada tamu. Nah kalau gitu, kan paling tidak harus menunggu tamu keluar tuh. Tidak Ibu ya, Pak Ferry itu punya ruangan dua, ruang rapat sama ruang kerja. Iya. Ya kalau ada tamu apa harus kemudian nggak nunggu tamu bicara? Tamunya itu di ruang rapat ya, Mbak. Jadi ini ruang rapat. Oh, dan terus artinya dia tidak berbicara dengan tamunya. Pak Ferdinya di ruang rapat itu ada tamu ya, Mbak. Arianto melaporkan. Arianto yang melaporkan kami datang. Terus kami Pak Hendra masuk duluan. Sama Pak Ferdi diarahkan masuk ke ruang kerja dalam. Masuk duluan itu saudara ngikuti dari belakang? Ngikuti. Ya, jam 8 ya? Kurang lebih jam 8-an. Ya, jam 8. Sampai lagi depan situ. Siap. Berdua lagi. Yang bicarakan apa itu? Posisi duduknya kan? Yang bicarakan? Siap. Pertama Pak Hendra dulu yang lapor. Ya. Pak Hendra lapor dua kali. Tunggu dulu. Ya, yang dia omongkan dua kali itu. Siap. Ya. Apa itu langsung yang dia omongkan? Langsung ya, Pak. Langsung. Siap. Bukan ngomong laporan dia yang di jam. Ada apa ini? Sate, どうしよう kana? Kan gitu ya. Minaoi, mamoru chikara. Keikou wa muii desu yo. Dua kali dia mengutarakan. Apa itu omongan yang dua kali? Sakit to shinasai. Sore ononoki nasai. Laporan kemarin Arif nonton. Soko, ikimasu. Ato kita ka. Itai. Sampai Joshua masih hidup. Diam saja. Cuma enggak melihat kita tapi dia lihat ke depan. Karena posisinya kan Pak Ferdi ngadep ke depan, Pak Hendra sebelah sini kursinya, terus saya di seberangnya. Dua kali dilaporkan tidak ada respon, terus Pak Hendra bilang, "Eh, mungkin dia Arif aja yang lapor."
Pak Hendra bilang ini, aduh buka lapor. Saya jelaskan ya. Mas Pak jelaskan? Saya jelaskan, mohon izin komandan, saya kemarin sesuai perintah dari dan kemudian pas kami menonton kami melihat siswa masih terlihat ketika komandan Power Conflagration Minerva Phoenix. Ah gak bener itu. Mulai marah. Marah apa? Marah kayak saya nggak tahu ya. Kayak mukanya itu merah begitu. Ada yang diomongkan nggak? Waktu itu ngomongnya apa? Gak bener itu sudah seperti marah. Ya. Terus nanya siapa saja yang. Ya, saya jelaskan kami waktu itu yang ada di rumah. Artinya sudah sebagaimana saudara. Kemudian dia minta bertanggung jawab. Kalau sampai ada yang bocorkan gitu ya. Sampai akhirnya dia minta pertanggungjawaban kalau sampai ini bocorkan gitu. Dari 4 orang tadi ya.